Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbil mujahidin tahirin. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para masayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tasyakuran walimatul urs cici paramida prihatiningsih putri almarhum Bapak Rusbi yang dipersunting oleh Mas Fitrah Rosadi, putra Bapak Ihya Ulumuddin, Desa Wanamulia, Dukuh Kematian, Kemlaten, angel temen ya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Pemalang itu kabupaten yang banyak jalannya berlubang ya. Bil khusus kedua mempelai, apa bedanya mobil baru dan pengantin baru? Bedanya adalah kalau mobil baru jalan berlubang dihindari, pengantin baru yang berlubang justru dicari. Serta Bapak Ibu Kemlaten rahimakumullah, beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang membawa cinta. Makan durian minumnya susu, wong Kemlaten I love you. Kenapa yang jawab love you itu cowok? Walimatul urs adalah sekian, salah satu dari bentuk sekian walimah yang dikenal dalam agama Islam. Pentingnya walimah sendiri, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulim walau bisat, berwalimahlah kamu walaupun hanya dengan memotong satu kambing. Walimah itu cara bahasa Pemalange artinya apa? Diundang untuk melaksanakan jamuan makan, makan yang enak. Artinya inti dari pengajian walimah itu bukan pengajiannya tapi makannya. Kalau Anda diundang pengajian walimah enggak ada makanannya, berarti Mas Fitra bisa dituntut ke kantor polisi dengan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Kalau dikasih makan makanannya enggak enak, pasalnya 352 perbuatan tidak menyenangkan. Termasuk ngundang kiai enggak ada suguhan kopi, itu perbuatan tidak menyenangkan. Saya tidak minta, hanya mengingatkan. Nah, alah rondo. Ah. Di mana kewajiban kita untuk mendatangi walimah?
Idza da'a ahadukum ilal walimah falyatiha. Jika kalian diundang untuk mendatangi walimah, maka datangilah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Falyatiha, ditekan. Nah, fungsinya apa? Fungsi sosial kemasyarakatan. Bahwa ternyata walimah dan resepsi itu mampu bisa dijadikan alasan untuk solidaritas dan kemasyarakatan. Pernikahan tetangganya diundang. Nah, kecangkemnya ngapa ya? Oh, dicopot saja kainnya. Kamu nafsu ya sama aku. Nah, Bapak Ibu, walimah sendiri itu disebabkan oleh banyak hal. Ada walimah yang disebabkan karena akikoh, namanya walimatul hars, atau bahasa umumnya kita sering menyebut dengan bahasa walimatul akikoh, tapi bahasanya yang tepat adalah walimatul hars akikoh. Ada walimah yang diakibatkan karena khitan, namanya walimatul iqdar. Kalau orang Pemalang biasa menyebut dengan walimatul khitan, tapi bahasanya yang tepat adalah walimatul iqdar. Artinya walimatul ngetok titit. Apa bedanya dengan pernikahan? Kalau pernikahan bahasanya adalah selamat menempuh hidup baru. Kalau orang khitan, selamat menempuh bentuk baru. Maka anak kemelaten yang belum sunat, saya sarankan, silakan anaknya disunat di Kabupaten Jepara. Pasti bentuknya bagus, ukir-ukiran. Namu ukir-ukiran, ra. Walimatul i'dar. Walimah yang diakibatkan karena khitan. Kalau walimah di suku kopi namanya walimatul kohwah. Kopi. Yang nyuguh namanya Haji Saiful. Wah. Saiful itu artinya pedang. Saif. Kok pedangnya cilik. Makasih Pak Saiful ya. Salam, mudah-mudahan saya full masuk surga pertama kali, berangkat setelah pengajian. Besok fitrah dengan cicit punya rumah, pindahan rumah baru, itu juga disunahkan melaksanakan walimah. Namanya apa? Walimatul wakiroh. Walimah pindah rumah. Saya doakan segera punya rumah, minimal ngontrak ya. Jangan, oh udah punya rumah, oh kaya, sombong amat. Sudah punya. Saya dulu begitu menikah tinggal di pondok mertua indah namanya Molimo, madep mantep mangan melu morotua, sampai akhirnya M10, madep mantep mangan melu morotua, morotua moring moring, menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15, madep mantep mangan melu morotua, morotua mering-mering, menantu meneng mawon, morotua mati, menantu melu marisi. Akhirnya mertua saya bilang, M1 apa pak? Matamu. Ada lagi walimah yang disebabkan karena jamuan makan. Ada orang datang ke rumah kita, nyuguh musafir, nyuguh tamu, itu namanya walimatun naqim. Jadi ada tamu bu, langsung disuguh. Duwene wedang tamune diwedangi, duwene jarang tamune dijarangi, duwene kopi tamune dikopini, duwene susu tamune di. Apakah fitrah sudah disusoni? Nanti malam. Wes wingi goblok.
Akadnya kapan? Oh, tanggal 1. Berarti sudah unboxing. Ya. Deleng dengkulik. Linu cangkemele. Linu. Ora usah kakean gaya, sing penting meteng ya. Ada walimah yang disebabkan karena musibah. Umpamanya kita tertimpa musibah, ada tamu datang disuguh, itu namanya walimatul wadimah. Jadi kalau ada orang mempermasalahkan tahlilan kok disuguh, itu ada dasarnya Pak, namanya walimatul wadimah. Yang gak boleh itu kalau Anda bikin walimah untuk orang meninggal, suguhannya dihasilkan dari berhutang, itu kasihan bagi yang sudah meninggal. Makanya kenapa budaya dan tradisi kita tetangga membawakan oleh-oleh kepada ahlul musibah supaya meringankan beban ahlul musibah. Itu namanya walimatul wadimah. Ada walimah yang disebabkan karena akad nikah. Kalau ini adalah tasakurannya, setelah ijab kabul, kabil tu nikah wa tazwija, kemudian diadakan makan, itu namanya walimatul imlak. Jadi barija Pak, langsung makan-makan, itu namanya bukan ures, tapi walimatul imlak. Ada juga teman satu nraktir teman yang lainnya, kasih makan di warung, bahasa kita nraktir, itu namanya walimatul makdubah. Nabi Ibrahim diangkat jadi kekasihnya Allah itu karena seneng nraktir orang, sama dengan orang Kemlaten. Kalau Nabi Ibrahim suka nraktir, orang Kemlaten suka ditraktir. Betul Bu? Padahal lebih bagus nraktir apa ditraktir? Nraktir, tapi kita pilih ditraktir. Nyumbang sama disumbang bagus mana? Nyumbang, tapi kita pilih disumbang. Tangan di atas sama tangan di bawah bagus mana Bu? Di atas. Tapi kita pilih di mana Bu? Kok andowur? Atas bawah. Cici, suka di atas apa di bawah? Tangannya Ci, tangannya. Kamu gak usah malu-malu, kamu pegang tangan istrimu itu pahala. Supaya yang jomblo-jomblo itu jadi ingin. Langsung nyanyi yo ndak mampu. Ya ndak mampu. Sesuai nyanyi rungkat bareng iki kok. Nah, karena saya diundang untuk memberikan nasihat mereka, ini acaranya pernikahan mereka namanya walimatul urs. Maka nasihat pernikahan akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kebetulan kalau di Jakarta saya ini terkenal sebagai ustadz yang memberikan nasihat pernikahan para artis dan selebritis. Makanya banyak selebritis yang nasihat pernikahannya saya. Seperti zaman Anang Asanti, Atta Aurel, Deddy Corbuzier, Sabrina, Yeni Inka. Itu saya. Maka hari ini pernikahan Cici sama Fitra selevel dengan pernikahan Atta Aurel. Tapi bedanya Atta Aurel disiarkan langsung televisi, mereka disiarkan YouTube. Atta Aurel sangune jelas, di sini dinyang. Mudah-mudahan rezeki kalian kayak Atta Aurel. Tapi kalau saya lihat yang cewek kayak Celine Evangelista, yang cowok kayak Lucinta Luna. Lucinta Luna. Sik ngopi dhisik. Loh, ora ono isine ya? Oh, ngejok dhewe, ora ngomong saepul ya. Kok saya pikir di prank langka. Apa? Durung disok. Iku brimen. Desa matamu. Kayak cangkeme bosok temen ya desa, desa. Santet rasa ngaceng kowe.
Saya harus ngopi dulu, Pak. Kenapa saya harus ngopi? Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Iya. Kalau kamu dibilang, kenapa kau harus ngopi? Cinta itu seperti kopi. Soal rasa, bukan soal kata. Makanya kamu gak usah terlalu banyak ngomong, langsung tubruk bojomu. Dan subhanallah, kopinya sangit. Sumuk. Ini pengajiannya gak usah berlama-lama karena mereka berdua pengen segera masuk kamar. Iya. Nanti si Fitra masuk kamar langsung nyanyi lagunya Gus Miftah. Tul jaina ora nutul ora pina. Nutul krasa penak sing ditutul dangak-dangak kayak gini. Saya akan nasihati mereka. Bapak Ibu rahimakumullah, kula kuwasa sikil kula nggih tak tekuk nggih. Ini saya hari ini puasa habis buka puasa, Pak. Udah ngaji 2 kali, mas 1 kali lagi. Sampai tanggal 8 terus terbang ke Bengkulu, balik ke Jakarta. Saya kesini ya karena kamu cinta sama kamu. Padahal kamu cinta sama istrimu. Bapak Ibu rahimakumullah, landasan salah satu dalil pernikahan. Nikah itu hukumnya sunnah, tapi sunnah yang sangat dicintai oleh Nabi. Maka dikatakan an-nikahu sunnati faman rahiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, barang siapa membenci sunnahku berarti dia bukan golonganku. Artinya apa? Anda boleh jomblo, tapi jangan diniati untuk menjomblo. Kalau toh kamu jomblo karena kamu belum ditakdirkan ketemu dengan jodohmu, kamu gak boleh berputus asa. Ya sudahlah, saya gak usah menikah saja sampai mati. Hati-hati, jangan berpikiran seperti itu. Kenapa? Karena dajjal itu statusnya jomblo. Artinya kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya dajjal. Ada yang jomblo di sini? Ibu-ibu ada yang jomblo alias janda? Siap-siaplah para perjaka, menikahlah dengan janda. Top. Oh, Pak Lurah jomblo. Di lurah ge, lurah ge. Halo jomblo. Pak Lurah, rabi mani. Masa titit rano bedone karo kran. Menguyuh dokter kayak gini. Oh, tak sih bujang. Ya. Pak Lurah menikah, kalau enggak punya jodoh silakan datang ke pondok tak carikan. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Coba tanya sama si Fitra, nikah enak apa enggak? Enak. Enak, enak. Enaknya cuma 10% Pak Lurah. Yang 90% enak bingit. Nah, coba kita baca ketentuan Allah soal pernikahan dalam surat Ar-Rum ayat 22 Pak Lurah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah dengan menciptakan jenis kamu sendiri sebagai pasanganmu. Maka Pak Lurah mohon maaf, manusia itu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Artinya kalau Pak Lurah tidak punya pasangan, jangan-jangan bukan manusia. Mulih-mulih matamu, mulih-mulih. Pak Lurah wani mulih jomblo sak modare delok wae. Saya provokasi supaya Pak Lurah segera menikah. Masa omong dolanan sabun Pak Lurah, Pak Lurah. Umbah-umbah. Apa ya? Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Cuman
Allah memang sudah menyiapkan pasangan. Tugas kita adalah mencari siapa pasangan kita. Makanya kamu mas-mas santai saja, tetap berikhtiar. Ya? Memantaskan diri supaya segera diketemukan dengan jodohmu. Menikah itu bukan persoalan cepat atau lambat. Karena menikah itu bukan menyelesaikan masalah, pasti nambah masalah. Satu-satunya keluarga yang tidak punya masalah itu hanya keluarganya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa? Karena saat itu Siti Hawa selain tidak punya mertua dan adik ipar, Siti Hawa belum kenal uang belanja. Kenapa Hawa gak punya masalah? Ya karena belum punya mertua. Karena hari ini banyak menantu stres gara-gara cangkeme mertua. Betul bu? Mertua sukanya banding-bandingkan anak menantunya dengan menantu orang lain. Itu gak boleh. Kayak contoh menantunya tanggane inyong sukses, lo mantune inyong, ya Allah modal katok tok. Kadang-kadang orang tua tuh gak fair ya, anak dibandingkan dengan anaknya orang lain. Tuh lihat anaknya tetangga seusia kamu sudah jadi polisi. Kalau saya jadi anaknya kamu jawab, tuh Pak Jokowi seusia bapak sudah jadi presiden. Merongos gue ya. Jangan banding-bandingkan. Ngeneli azwajan pasangan, dan Allah takdirkan fitrah ketemu dengan pasangan. Saya doakan pasangan dunia akhirat. Pegang tangannya ngapa? Pegang. Cici, ayo dipegang. Dipegang. Malu-malu. Cie cie cie. Kok dilepas lagi? Kamu kalau pegangan nafsu ya? Iya. Tak tandani, Le. Hebatnya syariat nikah. Menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Itulah alasan wahai Fitrah dan Cici, kenapa pernikahan itu disebutkan dalam Al-Qur'an, misaqon ghalidon, perjanjian yang sangat berat. Kenapa? Karena saat kamu qabil itu yang melihat tidak hanya tetanggamu dan penghulu, tetapi dilihat oleh Allah dan para malaikatnya. Pernikahanmu disaksikan oleh Allah. Pernikahanmu disaksikan oleh para malaikatnya Allah. Maka perjanjian yang sangat berat. Maka ingat, jangan mempermainkan pernikahan. Saya kasih tahu kamu Fitrah, nikah itu senang. Tapi ingat, jangan senang menikah. Nikah itu senang, jangan senang menikah. Walaupun menikah itu membawa masalah, tapi ingat, masalah itu menjadi ringan. Kenapa? Karena yang tadinya masalah hanya dihadapi dirinya sendiri, begitu menikah dihadapi dua orang. Makanya kasihan kamu jomblo-jomblo, punya masalah dihadapi sendiri. Kamu tahu kenapa zombie jalannya rame-rame? Iya, karena kalau sendirian namanya jomblo. Dan ingat Pak Lurah, Allah menciptakan 360 sendi bagi manusia. Dan sendi yang paling menyedihkan adalah sendirian. Lurae mulai galau. Langsung pegang HP chatting janda. Yuk segera menikah yuk. Menikahlah Pak Lurah. Dengan janda pun gak masalah. Justru kalau kamu nikah dengan janda berbahagialah. Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Kalau nikah dengan janda Pak Lurah, tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Malam terakhir matamu mati kok malam terakhir. Kok primen Zidane gitu. Malam terakhir. Janda semakin di depan. Maka namanya misaqon ghalidon, saking hebatnya institusi pernikahan.
Disitulah kemudian sebagai tanda keseriusan, ketika seorang laki-laki mencintai perempuan, bahasa yang kita kenal dalam Islam bukan pacaran. Tapi dikhitbah alias lamaran. Kalau kamu belum bisa mengkhitbah, au aknang tum fi angfusikum, atau kamu sembunyikan di dalam hatimu. Di empat, jangan pacaran. Ingat, orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Artinya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Maka jangan pacaran. Khitbah. Begitu sudah punya perempuan yang dicintai, apa kata Nabi? Ya ma'syaral shabab, wahai para pemuda. Apakah Pak Lurah termasuk pemuda apa orang tua? Atau bahasanya pemuda paling tua. Lurai melas nemen iki. Lurai umure pira ya? Swedak 50. Ya Allah, Pak Lurah, Pak Lurah. Saya full bae pengen nambah. Lurai jomblo. Pak Lurah menikah. Nanti nasihat pernikahannya saya, Pak Lurah. Tapi ya mahal. Siap. Jual tanah kas desa. Bengkoknya wis entek ya. Disewak-sewake ya. Udah Pak Lurah, enggak apa-apa. Yang penting enggak usah ikut demo ke Jakarta. Ngapain? Lurah demo minta perpanjangan masa jabatan. Alasannya memperjuangkan nasib warga. Alasannya bukan memperjuangkan nasib warga, tapi modalnya rong balik kayak gitu. Lurah bisik-bisik karo kiai sampingnya, kiai ini bajingan temen ya. Ya ma'syaral shabab, wahai para pemuda, wahai para pemuda harapan pemudi, dan pemudi harapan pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa sudah punya kemampuan di antara kalian, segeralah menikah. Ingat, menikah itu segera, bukan tergesa-gesa. Bisa enggak membedakan arti segera dengan tergesa-gesa? Yang namanya segera itu kalau umurnya sudah cukup, punya kemampuan, punya rezeki, segeralah. Jangan ditunda-tunda. Kalau namanya tergesa-gesa itu apa? Belum punya kemampuan tapi dipaksakan untuk menikah. Itu namanya tergesa-gesa. Tapi kalau sudah punya kemampuan, mohon maaf, kok tidak segera menikah? Itu namanya Pak Lurah. Lurai melas temen. Lurai ngelus dada, iya. Dadanya sendiri. Kalau Fitra beda, ngelus dada, dadanya cici, iya. Asik temen ya pengajian pernikahan ya. Isinya apa? Amplop sumbangan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Manis tato amin kumul ba'ah fal yatazawwaj. Istato'a di situ artinya mampu. Mampu itu apa? Umurnya cukup. Makanya kenapa kemudian undang-undang pernikahan itu mensyaratkan perempuan boleh menikah minimal umur bukan 17 sekarang. Berapa? 19. Kok di bawah 19 tahun mau menikah itu harus mengajukan pengadilan, minta dispensasi nikah. Kalau belum masuk umur mau menikah harus dispensasi, mengajukan ke pengadilan. Nah, kalau sudah terlalu tua belum menikah divonis mati. Ikhlas, ikhlas.
Lanjutkan Pak Lurah, lanjutkan. Supaya Pak Lurah punya kentek segera menikah. Kalau setelah ini tetap tidak menikah, saya curiga, jangan-jangan gak bisa berdiri. Orangnya loh, orangnya. Gimana Cici? Fitra bisa berdiri? Berdiri terus. Istato'a. Man istato'a minkumul ba'af wal yatazawwad. Hari ini kamu menikah. Maka saya ingin memberikan nasihat kepada kalian berdua. Jangan permainkan institusi pernikahan nih. Ini adalah sesuatu yang sakral. Maka saya bilang, Bapak Ibu, Pak Lurah dan lain sebagainya, ibadah yang paling dibenci oleh setan itu bukan sholat, Pak. Karena sholat hanya 5 menit. Apalagi sholatnya Haji Saiful. Epek-epek-epek, blok, assalamualaikum, assalamualaikum. Puasa cuma sehari. Haji cuma 2 minggu. Sedekah dikasih, selesai. Enggak lama. Tapi ibadah yang paling dibenci oleh setan itu adalah ibadah nikah. Kenapa? Karena seumur hidup. Maka jangan main-main. Karena setan itu benci. Sampai ada setan yang ditugaskan khusus untuk menggoda orang menikah. Namanya setan Dasyim. Tugasnya apa? Untuk merusak rumah tangga. Bagaimana seorang suami melihat istrinya tetangga kelihatan jauh lebih cantik dibandingkan istrinya sendiri? Bagaimana seorang istri melihat suaminya tetangganya lebih tampan dibandingkan suaminya sendiri? Apalagi kalau suami tetangganya rambutnya gondrong blangkonan. Hati-hati, namanya setan Dasyim. Maka semua dalam pernikahan itu ibadah le. Si Cici cium tangan suaminya, pahala. Pahalanya seperti apa, Nduk? Seperti mencium Hajar Aswad. Mau dicoba? Silakan. Hajar Aswad. Itu baru tangannya, Pak Lurah. Apalagi lain-lainnya. Lurai malah nyanyi saben malam jemuah bojoku angel digugah. Orang dibojok digugah. Aku rata dibagai terus aku budal patroli banjur metu bengi gugah rondo etan kali. Iya. Tom bojok tom. Lura jenenge siapa? Ribut, pantesan ribut bae. On rabi malah ribut. Put ribut. Ya, saya memberikan nasihat kepada mereka. Ayo kita salawatan dulu yuk. Kerja, eh Hadroh. Kerja, kerja, kerja. Ngomongan mangan bae cangkeme. Sangoni rong. Sangoni rong. Oh belum, santai saja mas. Kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Wong tuane ndi wong tuane? Bapakmu ndi? Oh di sana. Oh ngitung amplop. Ngitung sumbangan. Ayo minta selawat apa? Tugane rupane kaya Saiful butek iki. Bisa nyong. Ayo, minta lagu apa, Bu? Eh? Busro apa? Busro, Busro Lana. Sok tahu. Apa? Ikan dalam kolam. Lah, lah. Ya Allah, ini lagu ini Pak Lurah, ikan dalam kolam. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Satru, lagunya Pak Lurah beda ya. Lagunya Pak Lurah ya, katanya nomor janji.
Bien aku sebata suwe suwe mlumah. Nuruti kekarepanmu kaya Pak Lurah. Pak Lurah minta lagu apa Pak Lurah? Pandon janda. Hah? Lagune Gus Dur. Uripe ayem Pak Lurah ya. Rumangsa aman dunyunge rasa tanda yen iman. Kata Pak Lurah, sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso. Lamaran goblok. Sabunan. Masa kowes tua umurnya 50 tahun ribut sabunan. Siapa vokalis ini ya? Lagunya apa le? Aku tak ngopi di sini, kamu selawatan. Lagu apa? Yang paling anyar lagu apa? Ikan dalam kolam bisa? Udah nyanyi sana. Ayo orang badok gue cangkemmu ya. Siapa vokalis ini ya? Vokalis kok nyekel kayak gue? Kok vokalisnya ngehingi? Rupanya kayak kotak infak ya. Ya atau pakai BLT ya apa-apa. Bantuan langsung telas. Nah saya mau bilang sama Mas Fitra. Mas Fitra, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu imamnya perempuan. Artinya apa? Tanggung jawab terbesar dalam rumah tangga itu ada pada suami. Betul Bu? Makanya laki-laki itu harus bekerja. Betul? Laki-laki momongan mangan micak-micak tok. Keprimen. Anak kalane wong lanang gelem rabi tapi ra gelem kerja, anak galane gelem kerja ra gelem rabi. Siapa? Jenenge siapa? Langsung lure ngomong kayak kiai, kiai ini ngajak ribut kiai. Sing ribut awakmu. Pak Lurah, segeralah menikah. Karena menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, dua jalan barokah goblok. Bayi. Kamu akan melihat nanti keberkahannya. Saya dulu nikah miskin, alhamdulillah. Saya dulu enggak punya apa-apa. Sekarang saya bingung, saya enggak punya apa. Kenapa? Karena menikah. Makanya nikah satu saja, Pak, rezekinya banyak, apalagi kalau nikah. Tapi insya Allah saya setia. Setiap kota ada matane, bukan, saya setia. Saya gak akan mungkin tergoda dengan janda-janda kayak kie. Ah, janda-janda mus STNK. Setengah tua yang kewer-kewer. Sing kinyis-kinyis bae, wah inyong ra tertarik. Kalau Pak Lurah mau ikut pengajian saya yang cantik-cantik ke Jakarta Pak Lurah, ada namanya BPJS, Barisan Para Janda Sosialita. Bentuk Pak Lurah, ya Allah. SDSB, semok depan semok belakang. Tapi kalau dilihat dari penampilannya Pak Lurah ini termasuk cowok yang pecel lele. Penggemar cewek lemu-lemu. Pas. Mas Fitra, Kanjeng Nabi dawuh begini, khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kamu itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang terbaik terhadap istri dan keluargaku. Artinya apa? Kalau kamu pengen jadi manusia terbaik, baiklah dengan istrimu. Nah, maka namanya suami. Apa itu suami kepanjangannya? Surga untuk anak maupun istri. Kalau besok Pak Lurah menikah, suami, semua uang adalah milik istri. Nah, bagaimana suami yang romantis? Satu, kita lihat akhlaknya Kanjeng Nabi. Kalau kamu berpergian dengan istrimu, kok kamu naik mobil?
bukakanlah pintu mobilnya. Kanjeng Nabi kalau bepergian mempersiapkan tempat duduk untuk istrinya. Kamu romantis, baru menikah bukakan pintu, 10 tahun menikah buka dewek. Kok kamu kelingan prasmanan? Konteksnya bukan mobil. Jadi kalau Fitra minta, Cici kok capek. Cici bilang sama Fitra, "Mas, prasmanan ya." Kok si Fitra aku jero kelon. Cici kesel, bilang sama Fitra, "Mas Fitra, prasmanan baik." Pripun ki, mang buka dewek, tutup dewek. Pertanyaannya, Pak Lurah prasmanan dengan siapa? Ayo Pak Lurah, tak provokasi Pak Lurah, menikah Pak Lurah. Sesolah Pak Lurah rabi, kemlaten udan pitung dino pitung bengi, gempa bumi lokal diakibatkan goyangan Pak Lurah. Orang ajar apa masih kuat kan orang ajar. Ini ngilih mikir kayak, ini bedane Fitra sama Pak Lurah. Oh, kalau Fitra ibarat mik, mik yang kiri ini. Kalau Pak Lurah seperti ini. Mas nganti ujur. Cik cik. Kayak tanggane inyong. Rabi umur sing lanang umur 20 tahun, sing wadon 55 tahun. Malam pertama bingung, bisa apa ora. Akhirnya sing lanang tuku kuku Bima, sing wadon sari rapet. Masukkan gelas, diaduk mau diminum, mati lampu. Begitu diminum kebalik. Suaminya minum sari rapet, istrinya minum kuku Bima. Akhirnya begitu malam pertama istrinya berdiri, "Ayo Mas, kuku Bima." Suaminya nyekel silet, "Inyong ra bisa." Khairukum li ahli. Kamu harus menjadi yang terbaik untuk pasanganmu. Begitu kamu menikah, prioritasmu adalah istrimu. Tapi ingat, tidak mengurangi rasa taat dan hormatmu kepada ibu bapakmu. Ini bedanya istri sama suami. Itu perempuan dengerin. Kalau istri, begitu menikah seorang perempuan, ketaatan pertama kepada suami. Tapi suami, walaupun dia ngurusi istri, tetap harus taat kepada ibu bapaknya. Dan perlu kamu ingat, Mbak Cici, biasanya rusaknya hubungan suami dengan orang tuanya karena tidak mendapatkan support dari istrinya. Ingat Cici, suamimu besar karena susu ibunya, bukan karena susumu. Loh, bener kan? Lah rusaknya kan begitu, Mbak. Suami ngasih ibunya istri cerewet, konon boknya diwenehi terus. Itu salah. Justru kamu dukung, Dok. Kalau saya, Pak, mau ngasih bapak ibu saya, yang saya suruh transfer istri saya. Saya bilang sama istri saya, "Beb, saya mau tanya sama si siapa arane ki, Fitra. Kowe sesuk nyeluk bojomu apa? Nyilih mikir, Lek. Nyilih mikir. Tak tanggapi caloro iki." Sopot mana kayak manuknya ribut ya. Kamu rencana manggil istri kamu apa? Dede. Dede? Dede. Oh, kamu ngefans sama Lesti Kejora ya? Dede. Kamu jangan kurus-kurus. Hikmah perempuan jangan kurus-kurus adalah gampang dibanting. Rencana Cici manggil suaminya apa? Mas. Standar. Mas. Coba sekarang para istri tolong dicek siapakah nama kontak
istrimu. Siapakah nama kontak istri di HP suaminya? Deloken mawon. Wong lanang kek kurang ajar, baru menikah tulisane My Angel. Wow. 5 tahun menikah di HP suaminya ditulis istriku. 10 tahun mulai satpam. 15 tahun pernikahan, Israel. 20 tahun mak lampir. Oh, lah aku setia. Delok, saya sudah menikah 17 tahun. Siapakah saya menulis kontak istri saya? Kamu baca. Siapa? Ibu negara. Saya full deleng bojomu siapa arane? Andri deleng dhisik, ora percaya. Ayo ndin delok saya full jenenge siapa? Ya modar aku ya. Ayo kowe tak bacane ki. Halah diganti dhisik diedit. Mana? Ah bingung ayo. Bojone tanggane ditulis. Bojone dhewek ora. Oh. Kok melu-melu inyeng ya. Lah tos-tos bar. Dah. Sudah benar ibu negara. Pertanyaannya, sekarang di HP-nya Pak Ribut, siapa namanya? Tulisannya langka. Ya berarti ketua tim penggerak PKK-nya siapa ya? Masa tanggane? Jadi yang pertama, seorang suami itu harus romantis dengan istri yang terbaik. Jangan ngomong kasar sama istri. Bepergian bukakan pintu mobilnya. Kamu manjakan saja, Li. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Makanya kenapa Pak Lurah enggak bisa jadi bupati? Karena enggak ada doa dari seorang istri. Coba kalau Ribut punya istri, bisa jadi bupati Blambangan. Tapi ora pantas teman ya, Bupati Pemalang, Bapak. Ngajak Ribut baik ya kiai ini ya. Kemudian apa? Kanjeng Nabi sering membukakan pintu atau menyiapkan tempat duduk di kendaraan ketika dia berpergian dengan istrinya Sofia, sebagaimana hadis disampaikan dalam riwayat Bukhari. Kemudian apa? Romantisme Kanjeng Nabi dalam hal lain, Mas Fitra. Kanjeng Nabi sering mencium istrinya. Cium. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa mencium istrinya setiap saat. Cium. Batuknya saja berpahala. Apalagi Pak Ribut? Iya. Ribut ngambung batuknya siapa ya? Makanya saya melarang Pak Ribut, istri saya pasang kawat gigi. Kemarin bah saya mau pasang kawat gigi, enggak boleh. Kenapa bah? Bahaya. Nanti tak cipok, nyantol cangkeme kayak gitu. Pak polisi yang setia sama istrinya, jangan disia-siakan. Alasannya ronda. Pokoknya kamu sama istri bagus, karirmu naik, amin. Nah, jangan menyanyiakan istrinya, malah menuduh istrinya selingkuh ditembak, keprimen ya. Oh duda juga dia. Oh duda Pak Polisi. Oh. Apa? Masih proses ya. Semoga segera ya. Proses apa? Pembuatan matamu, pembuatan. Sering mencium istri itu pahala. Kemudian yang kedua, yang ketiga, sering makan sepiring berdua. Dari Aisyah radhiyallahu an, beliau mengatakan, saya dahulu biasa makan bubur
bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepiring berdua, bila perlu suap-suapan. Fi, siapa? Cici, enyoh, celup. Dulang, Ci, suamimu Fitra. Kalau pakai sendok kurang mantep, pakai sekop. Tak kasih tahu Bu, betapa romantisnya Kanjeng Nabi. Ida akala ahadukum falayam sahyadahu hatayal ikoha awyul ikoha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Sunnah setelah makan, drijine dimot dewek utawa kon ngemotke bojone. Setelah makan nanti malam kamu bilang sama Cici, Cici di cangkemmu nyoh. Sunnah. Lah Pak Lurah mut-mutane karo siapa? Karo Yanto polisi. Sunnah lo Pak Lurah, itu pahala lo kayak gitu. Beneran Pak. Cuman sekedar membersihkan jari suami dan pasangannya itu berpahala. Masya Allah. Bagaimana menjadi istri yang baik? Istri kepanjangannya apa? Cici, istana tempat ridho ilahi. Keluargamu akan mendatangkan ridhonya Allah manakala kamu bisa berperilaku sebagai seorang istri yang baik. Maka dikatakan perempuan itu adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ibarat orang berpakaian. Kalau yang laki-laki badannya besar, maka bajunya harus XL. Kalau badannya kecil, bajunya M atau S. Yang goblok itu Superman, badannya besar, bajunya S. Goblok temen, awake gede bajune S. Nganggo sempak ning jaba. Itulah alasan kenapa Superman kalau terbang tangannya begini, bukan begini. Kenapa Superman kalau terbang tangannya begini? Karena yang satu megangi sempak. Artinya apa? Huna libasul lakum wa antum libasul lahun. Satu pemahamannya, istri harus menyesuaikan suami, suami harus menyesuaikan istri. Maka ego masing-masing harus diturunkan karena menyatukan dua sifat yang berbeda. Kalau Fitra tinggi, maka Cici harus rendah. Kalau Fitra kurang semangat, Cici memberikan semangat. Itulah fungsi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kemudian yang kedua apa? Fungsi pakaian itu untuk menutup aurat. Pasangan terbaik bukan yang mengumbar aib pasangannya kepada orang lain. Jangan dicontoh mbok-mbokmu kiye. Duwe masalah karo bojone ditulis ning status WA. Jam 10 bengi bojone rung mulih, kono minggat bae. Hati-hati. Itu dibaca oleh seluruh isi kontak HP-mu, akhirnya berdosa. Ci, sudahlah, sama suami itu percaya saja. Suami itu kalau dipercaya, Nduk, itu malah enggak mau neko-neko, tapi kalau dicurigai malah neko-neko. Maka kenapa Pak Ribut enggak mau menikah? Karena enggak mau dicurigai. Kenapa? Karena pengennya neko-neko terus kayak gini. Mangan maning. Cirinya yang bagus istri, inna dorta ilaiha sarrotka. Dipandang suami menyenangkan. Cara istri menyenangkan gampang, Dok. Jangan pernah cemberut di hadapan suami. Celakanya di antara ibu-ibu apa? Kalau suaminya sering cemberut, kalau ketemu suami tetangganya malah tersenyum, dandan sing ayu. Kalau keluar rumah dandan, di dalam rumah tidak dandan, salah. Yang paling berat melihat wajahmu adalah suamimu. Maka ingat, Ci, tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Betul Bu? Suami itu kurang ajar Pak Lurah. Kalau lihat cewek cantik di luar, dia akan teriak wow. Pulang lihat istrinya, wah.
Maka ibu, pengajian kamu cantik kayak gitu, di luar harus lebih cantik. Coba Pak Lurah cewek di sini, pengajian raine tebelnya minta ampun. Alisnya kayak galengan, ya Allah. Kalau di rumah, ya Allah, itu mbak-mbak Fatayat. Kalau pengajian ketemu Gus Miftah cantiknya kayak gitu, kalau di rumah ya Allah. Ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu-ibu saiki taline kotang petil dicemiteni. Kok pengajian ambune wangi, ning omah ambune balsem. Fresh care. Apa? Salon pas. Coba kalau di rumah dandane ayu. Di luar pakai baju bagus, di rumah pakai baju seksi. Tanya suamimu. Karena perempuan yang baik itu apa, Nduk? Wa in amartaha ataatka, diperintah manut. Kok si Fitra sukanya kamu pakai baju you can see, masuk kamar pakai you can see. Ingat, cowok itu paling suka dengan cewek polos. Baik polos pikirannya maupun polos pakaiannya. Maka Fitra tak kasih tahu 70 cara membahagiakan istri. Yang pertama shopping, sisanya 69. Pak Lurah ora paham. Nanti pasangan 69 karo sapa? Karo wedhus. Maka keluarga yang kalian buat akan menjadi litas kunu ilaiha, akan menjadi keluarga yang sakinah. Fitrah menentramkan istrinya, Cici menentramkan suaminya. Itulah yang disebut dengan sakinah. Kenapa bisa sakinah? Landasannya adalah mawaddah warahmah. Mawaddah, rasa cinta karena fisiknya. Warahmah, rasa cinta yang keluar dari dalam hatinya. Saya doakan mudah-mudahan keluargamu sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma amin. Sudah jam 11:30. Saya harus pindah lokasi. Apa Bu? Ulhuraurun becrewet. Saya harus lanjut ke tempat lain. Terima kasih Pak Lurah, saya doakan segera menikah. Jangan lupa kabari saya Pak Lurah ya, dibayar pakai BPJS. Kita doakan kedua mempelai, mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan rahmatnya bagi mereka. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma ya Allah, kama ta'alafta baina Adam wa Hawa. Wa alif bainahuma ya Allah, kama ta'alafta baina Muhammad wa Khadijah al-Kubra. Wa alif bainahuma ya Allah, kama ta'alafta baina Ali wa Siti Fatimah az-Zahra. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selagi selamat le, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, monggo yang dari keluarga. Dari keluarga yang foto, karena Gus Miftah tidak bisa sowan ke rumah, ini nanti langsung mau ke tempat lain ya, karena sudah ditunggu. Monggo. Ya, monggo dari keluarga.